Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel EKM7 Barokah kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, video kali ini video bagian terakhir. Lanjutan dari rumah tema open space dengan ukuran 8x9. Berada di pojokan, model hemat untuk materialnya karena modelnya adalah sangat sederhana. Mempunyai 2 kamar, ada carportnya, mempunyai tempat untuk motor, ruang tamunya outdoor, punya akses pintu depan, juga punya akses pintu samping ataupun belakang. Tembok pada bagian ini belum saya angkat, belum saya tutup ke atas agar kelihatan pada bagian dalamnya. Nah, inilah pada bagian belakang, kamar mandi untuk umum berada di belakang sini. Kemudian ini adalah mesin cuci, ini adalah jendela kamar untuk tandon airnya, tangki air berada dalam naungan genteng sehingga airnya tidak panas. Tangki airnya berada pada di atasnya kamar mandi di deck 2,5 meter karena rumah ini tinggi temboknya adalah 4 meter. Sehingga atasnya bisa untuk tangki air, untuk perawatan ke arah tandon air sangat mudah. Area sini atapnya memakai atap transparan, sehingga sinar matahari tetap bisa masuk ketika jemur baju juga biar cepat kering. Pada bagian sini nanti, sini ada pagarnya. Untuk area depannya, fasadnya sangat minimalis sekali, sederhana. Mengutamakan efisiensi dan biaya yang hemat. Gentengnya pun satu pelana mengarah ke depan saja. Agar awet jangka panjang, maka kanopi untuk carport untuk terasnya langsung dekcor masuk ke ruang utama, berarti sudah bisa melihat secara keseluruhan. Pintu kamar 2, ruang makan, ruang TV, dapur. Nah, ini adalah 2 kamar. Kamar ini ada kamar mandinya. Di kamar mandi ini ada 2, yang satu pintu masuknya berada di kamar yang ini. Nah, kalau saya masuk dari pintu utama, maka langsung terlihat ruang makan, kemudian terlihat dapur. Saya berputar sini, adalah pintu 2 kamar. Inilah ruang TV-nya, sangat terang. Ruang keluarga, karena bukaan jendela-jendelanya adalah tinggi. Seperti ini pemandangan untuk kamar tidur utama. Beralih ke kamar depan, ini adalah tempat tidurnya. Kemudian itu adalah meja kerja kursinya, mengarah ke jendela. Jendelanya tinggi, sehingga cahayanya bisa masuk. Untuk area teras seperti ini, ada tempat untuk motor, untuk menerima tamu. Kemudian carportnya untuk mobil kecil. Nah, seperti inilah rumah sangat hemat biaya, sangat logis untuk dibuat dengan biaya yang minim. Nah, sobat M7 semuanya, demikianlah review saya pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan barokah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.